Selamat sore, berikut untuk pengujian gate inverter 4 MOSFET 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Langsung saja kita uji di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan untuk settingan batas atas, batas bawah dan kembaliannya. Langkah pertama saya akan nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan naikkan tegangan untuk lihat yang settingan batas atasnya. Di sini tegangan 60 volt inverter untuk settingan batas atasnya. Ini saya akan turunkan tegangan untuk lihat yang settingan batas bawahnya. Ini tinggal 42 volt inverter untuk settingan batas bawahnya, dan inverter akan kembali hidup di posisi di posisi 48 volt inverter kembali hidup. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan uji dengan menggunakan beban. Di sini saya menggunakan beban pemanas ini. Langkah selanjutnya saya akan nyalakan di jalur baterainya. Setelah saya nyalakan di jalur baterai, dan di sini kita bisa lihat, ini saya menggunakan beban pemanas untuk mengujinya. Ini akan buka nih, baca hingga 100 volt lebih. Dan saya tambah lagi di sini, baca sampai 200 volt lebih. Dan saya tambah lagi di sini, terbaca sampai 300 volt lebih. Saya tambah di sini, terbaca sampai 500 volt lebih. Saya tambah di sini, baca sampai 800 volt lebih. Kemudian saya tambah sekitaran 100 volt lebih lagi. Inverter potensial di tegangan 900 ohm lebih karena ada kelebihan beban. Setelah beberapa detik, inverter akan kembali hidup. Ini dia inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.